yang namanya markisa hutan atau konyal. Ngarui-ngarui sedap nyos. Jalannya buntu. Masalah jalan Pak Dida. Eta kumaha ieu sadayana? Bisa-bisa hanya emas sama Adani nyasar di kebun. Oh, udah sebelah sana, jangan sini. Udah lama pisan emang gak belusukan ke daerah sini, makanya emang lupa jalanannya sampai nyasar deh sama Adani. Aku malah lagi keliling-keliling kebunnya Wantur. Barangkali aja nemu sesuatu yang bisa diolah jadi masakan. Dan satu ada di mak-mak kayak gini, A. Apa tuang bakso, Mak? Bakso. Ler paling mak-mak ini. Tukang bakso sama ular. Bukan, atuh, ah. Ada nih, mana ada tukang bakso di sini, atuh. Kalau ada juga mah bakalan mau pesan dua mangkok cenah. Dani, lihat itu apa? Kirain itu tuang es krim, Mak. Bukan, Markisa. Dan mah tomato mah ambilin dan canaku dan alanya. Naik, siap, Mak. Dilihat dulu, Mak, bisa daun, Mak. Kameramen, mana nemu sesuatu. Kebeneran banget, emak lagi haus. Aduh, buat memberikan tenaga emak dan stamina emak, Adani suruh naik. Dan, anu asak-asak, Dan. Aduh, emak nulis haus ya. Mayan, asem-asem enak kecut. Duh, akhirnya emak nemu sesuatu nih. Ada pohon markisa yang buahnya lebat pisan. Tapi karena tinggi, biarin Adani aja deh yang manjat. Ma di bawah nunggu jatuhannya aja. Sekarang saya lagi ada di atas nih, atas pohonnya. Tapi ini mah pohonnya ngerambat ya. Sebenarnya ini pohon jambu. Nah ini nih, ini lumayan kalau ninggang sama si Ma ini. Tapi ini agak mentah, masih agak hijau. Tapi lumayan lah. Tuh lihat sadayana, banyak kan buah markisa yang bergelantungan di pohon. Tapi rada susah juga tuh metiknya. Adani sampai mesti ikut gelantungan. Tapi nggak apa-apa, Adani kan punya ilmu meringankan tubuh, jadi pasti bisa. Kuning guys. Kalau yang kuning-kuning mah saya umpetin dulu lah. Nah, ini dia yang namanya markisa hutan atau konyal. Kalau konyal mah kan manis, kalau ini mah kecut tapi enak, seger. Aduh, udah matang, udah kuning banget tuh. Sedena ada yang nanam buah markisa di rumah tuh. Masuk dalam keluarga buah-buahan tropis, si markisa ini emang gampang pisan buat ditanam. Nggak perlu perawatan ekstra, buahnya bakalan lebat nih kayak gini. Ada dua jenis markisa yang banyak tumbuh di Indonesia. Salah satunya yang kuning seperti ini. Satu lagi jenis markisa ungu yang banyak tumbuh di dataran tinggi dan punya rasa manis. Yes, nyantai-nyantai dulu di atas sambil merasakan nikmatnya di pohon nih. Saya mau nyobain belai ya. Tadi udah ngejauh-jauhin banyak buat si mama di bawah. Mantap. Kuning banget guys. Airnya keluar. Cobain ah. Kecut banget guys. Duh, enak banget tuh Adani. Santai di atas puun sambil nyicipin markisa yang baru dipetik. Sampai lupa kan kalau emak dari tadi udah nunggu di bawah. Awas kena sirah, Dan. Biarin, Mak. Bukan batu. Enggak ada orang di bawah. Awas. Ya, ya, ya.
tanin mah eung. Mun benang sirah emak kumaha. Aduh lumayan ieu. Paling jaga asem mah. Udah ah banyak, Kak. Nih. Nih, guys. Saya nyimpen yang paling matang tuh. Ini banget nih, Oma. Segar pokoknya lah. Nah, sadayana mah udah dapat lumayan nih buah markisanya. Saatnya icip-icip yuk. Mah udah kabita pisan atuh. Kameramen mau enggak? Seger nih, Mak. Sekarang Mak mau mukbang nih. Seger ah pasti. Kemalaman ayah esnya, ah. Wadah koneng muruh nyuik. Wadah koneng muruh nyuik ya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Seger ya, Mak. Wuih. Tes. Aduh. Mana muluk mui kiran, asam kiran. Kameramen kami kata. Kerasa banget ini asamnya, Mak. Panas-panas gini, seger banget, Kak. Makan lagi deh, Mak. Makan markisa hutan, mateng-mateng lagi, aduh. Ngareuy-ngareuy sedap nyos. Rasanya teh hasem, seger bikin mata merem melek nih. Meski rasanya hasem, si markisa ini kaya kandungan gizi loh. Ada vitamin C dan zat besi yang bagus buat daya tahan tubuh. Terus tinggi juga seratnya, jadi baik untuk pencernaan. Dibikin sirup atau makanan, ah. Ih. Daripada dekieu hasem, mending dibikin makanan yuk, ayo. Bikin apa, Mak? Enak pasti, ah. Ya. Aduh. Boleh juga, Mak. Sekarang emak mau bikin makanan dari buah. Apa ini kameramen, mak lupa. Buah konyal hutan. Nah, sekarang kita mau kupas dulu ya. Camilan yang mau emak buat dari markisa ini teh gampang pisan buatnya. Bahannya juga mudah didapat. Cuma markisa, agar-agar, dan gula pasir. Bisa nih dibuat sama anak-anak sambil ngisi liburan sekolah. Cocok buat camilan di rumah daripada jajan micin mulu, cena. Setelah isi buah dikeluarkan, lanjut diaduk ya biar air markisa terpisah dari bijinya. Nah, Adani udah masak air nih. Saatnya emak masukkan agar-agar ke air yang mendidih. Diaduk terus ya, biar agarnya nggak menggumpal. Terus masukkan markisa yang udah dikupas tadi. Emak lanjut kasih gula pasir, terus aduk lagi sampai ngagolak alias mendidih. Pasti ini rasanya, Dan. Mantep banget ini. Gulanya emak mau semua. Supaya nggak terlalu asem. Kasihan Dani. Kalau terlalu asem dia nggak suka. Kalau udah, emak biarin dulu nih agarnya selama 30 menit agar dingin. Tara, ini dia agar dari markisa hutannya udah jadi. Belum jadi sih, Dan. Ini bukan belum terlalu keras, masih agak lembek. Soalnya kalau buat agar itu lebih bagus tuh dimasukin ke freezer. Nunggu sampai mengeras, sampai membeku mengeras. Karena lama, emak nggak sabar. Terus juga emak naruh markisanya tuh terlalu banyak bijinya. Tuh, ada satu emak yang lupa. Kalau dikasih susu, emak, enak ini, ah. Manis. Manis. Ini udah dikasih gula, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Seger, Mak. Ternyata markisa dibikin agar tuh rasanya enak. Seger banget. Seger banget. Iya. Sadayana, agar markisa bikinan emak ini beneran enak loh. Apalagi kalau dinikmati siang-siang panas terik. Meniras sepisan. Manis sedap pisan. Kalau mau ditambah es buat bikin minuman juga enak nih. Bijinya juga aman, bisa langsung dimakan. Tuh. Jangan dikeletus ya, Mak. Pahit. Seger banget ini, ah.
Kameramen teh kabita. Iya, mam sarang-sarang emak dia. Tah, sadayana, daripada kabita ngeliat emak aja, mending bikin sendiri atuh, dijamin murah meriah dan ngeunah pisan. Wah, ada nih, nih ada nih, nih. Tuh lihat tuh, ih. Mantep banget ini.